Pernah tak anda rasa keinginan untuk bangun dan melihat bumi dari tingkap anda? Tidur di Malaysia? Bangun tidur di Singapura? Atau bangun tidur sambil menjengah ke jendela dan melihat ruang angkasa yang dilimpahi cahaya bintang? Kedengaran sarkastik, tetapi adakah realistik? Menara tergantung Analema merupakan projek bombastik dengan idea dan rekaan fantastik. Persoalan sekarang, adakah ia boleh jadi realiti? Terima kasih kepada Mama Izzat, Firas Daniel dan Adli Hadi di atas ucap seru angkasa untuk video kali ini. Astrolab membawa anda projek menara terapung di langit. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, dunia sains fiksyen kini boleh menjadi realiti dengan bantuan teknologi dan pengetahuan astronomi. Bangun pagi kini bukan lagi seperti biasa. Anda berada di sebuah menara pencakar langit. Tetapi ia bukan pencakar langit yang biasa. Sebaliknya, luar biasa. Sebuah domisil terbalik tergantung dari orbit, ibarat sebiji apple di pokok. Idea ini dicanangkan arkitek Amerika dan projek ini dipanggil Menara Tergantung Analema. Analema adalah rajah yang menunjukkan gambaran matahari pada satu lokasi yang sama sepanjang tahun. Gambar rajah seperti ini akan menunjukkan bentuk figure of eight. Mereka bangunan ini percaya bahawa namanya sesuai dengan konsep binaan bangunan ini kerana ia akan terbang pada satu laluan yang sama di langit. Usah risau, anda tidak akan berjalan secara terbalik di dalam bangunan ini. Walau bagaimanapun, bangunan ini akan berada di dalam keadaan terbalik secara langsung dengan permukaan bumi. Caranya adalah dengan menggantung asteroid ke atas menara ini, di mana asteroid ini akan digerakkan ke orbit bumi. Secara kasar, idea ini tampak sarkastik dan fiksyen. Sebenarnya pada tahun ini sepatutnya NASA bercadang menangkap asteroid secara rawak di angkasa dengan tanjol dan menariknya ke orbit bumi. NASA telah pun mendarat di salah sebuah asteroid besar, iaitu asteroid Bennu. Tujuannya adalah untuk melakukan kajian ke atas jasad angkasa ini dan memanfaatkannya untuk pelbagai sumber. Secara spesifiknya ke atas unsur logam nadir yang sangat berharga. Jika misi ini berjaya, maka satu lagi misi menangkap asteroid akan dijalankan, di mana ia akan dikawal selia pada orbit bumi pada ketinggian 50 km dan dilaraskan dengan asas tapak bangunan. Selepas itu, dengan bantuan sistem sokongan orbiter sejagat yang dibangunkan arkitek projek, bangunan itu boleh digantung atau tergantung. Kabel dengan beban kuat yang dipasang pada asteroid bertindak sebagai kerangkanya dan semua modul pasang siap akan dipasang serendah 32 km. Bagi merancang projek ini, mereka memanggil pakar kejurutaan dan arkitek dari Amerika Syarikat dan pakar pencakar langit dari negara Arab UAE. Mereka berpengalaman dan mempunyai kepakaran membina pencakar langit dengan pantas dan kos rendah, mengatasi Amerika dan mana-mana negara lain. Untuk menjimatkan wang, pemaju ingin meletakkan menara ini di Dubai, di mana kos nilai tanahnya rendah sedikit berbanding New York. Modul pasang siap akan diangkut ke UAE dan pemasangan kabel ke atas asteroid boleh dijalankan. Pencakar langit gergasi ini akan memanjang hampir 20 km ke bawah. Bermaksud, bumbungnya akan berada di troposfera, jauh dari permukaan bumi. Pemaju bukan setakat memerlukan bahan asas yang kuat, tetapi sauh yang inovatif. Dalam aspek ini, aluminium luksina mungkin digunakan di mana ia 3 kali lebih kuat daripada keluli. Teknologi nano akan turut terpakai sama untuk menguatkan binaan ini, kerana ia sukar rosak dan dimusnahkan. Binaannya dikatakan turut akan menggunakan konkrit alaf baru, dicampur dengan bahan yang mampu tahan lama di dunia, iaitu grafin. Sama seperti bangunan lain, bangunan ini juga akan mempunyai tingkap. Yang menariknya, konsep tingkap berbeza pada setiap tingkat. Tingkap yang berada pada paras ketinggian troposfera perlu jadi lebih tebal,
dan disebabkan kelengkungan bumi, matahari akan bersinar 40 minit lebih lama di tingkat atas berbanding tingkat bawah. Setiap menara ini mempunyai bahagian tertentu untuk setiap fungsi-fungsi tertentu. Jika anda ingin membeli kediaman di sini, anda hanya boleh membeli makanan seperti ikan siakap di bangunan ini sahaja, dan dah tentu harganya jauh lebih kayangan dari mana-mana ikan siakap di dunia. Begitu juga dengan fasiliti yang lain. Malah, jika penghuninya menghembuskan nafas terakhir di sini, beliau akan disemadikan di sini dan menjadi kubur yang terbang di udara dan angkasa. Fasilitinya lengkap dengan taman-taman yang indah. Jadi anda tidak perlu turun ke permukaan bumi untuk urusan lain. Setiap hari bangunan ini akan melalui trajektori angka 8 dengan kelajuan 482 km sejam. Laluan pencakar langit akan dikira dengan sempurna supaya ia dapat melalui bandar-bandar besar, terutamanya pada langit yang cerah. Orang ramai rakyat Marhain seperti kita hanya mampu melihat dari jauh sahaja, melihat keajaiban kejuruteraan yang mengagumkan ini. Bahan-bahan rutin asas akan dihasilkan di dalam bangunan ini. Manakala pada tingkat atas di kawasan yang tiada awan, panel solar akan diletakkan bagi menyediakan tenaga berskala besar penghuni menara tergantung ini. Tingkat bawah akan menyejat air hujan dan mengumpulkannya ke dalam tangki. Jika malapetaka seperti letusan gunung berapi, letupan bom, gempa bumi, banjir dan ribut taufan berlaku, penghuni di sini mungkin akan rasa lega sedikit. Tetapi, menara ini bukannya kalis bencana. Jika berlaku kebakaran besar atau saluran paip air pecah, penghuninya akan dipindahkan melalui payung terjun khas atau pesawat penyelamat. Menara Analema tidak akan jadi seindah di permukaan bumi. Satu persoalan yang tidak dijawab pereka bangunan ini adalah penghasilan sampah sarap dengan skala besar. Kemana mereka akan buang sisa-sisa tersebut? Kemungkinan mereka akan menggunakan kenderaan pengangkut khas untuk membuang sampah sarap, dan sudah tentu kosnya sangat mahal. Tambahan pula, di tingkat atas penghuninya tidak boleh semena-mena keluar ke balkoni untuk hirup udara segar. Mereka memerlukan sut khas bagi melindungi diri dari tekanan tinggi atmosfera dan ketiadaan udara, serta suhu yang sangat sejuk. Menurut ahli astrofizik, antara perkara yang perlu diberi perhatian adalah bagaimana kita dapat menangkap asteroid untuk dibawa ke orbit geosegerak bumi. Bagaimana kita nak pastikan asteroid ini tidak mengganggu satelit di orbit dan laluan kapal terbang komersial? Dan sekuat mana kabel yang menahan bangunan ini dari jatuh? Apakah cara untuk pastikan kabel ini tidak terpotong oleh reja-reja angkasa? Adakah menara ini tidak terkesan dengan angin kuat di bahagian tingkat bawah? Jika berlaku sesuatu ke atas bangunan ini dan menara ini jatuh ke permukaan, kesannya adalah sangat besar. Bagaimanapun, idea ini adalah sesuatu yang perlu difikirkan dengan baik. Kita serahkan pada pakar-pakar dalam bidang kejuruteraan dan seni bina. Pada ketika anda klik video ini untuk menonton mengenai projek The Line ini, Arab Saudi sudah pun memulakan projek ini. Projek ini adalah realiti dan bukan lagi satu fantasi dunia Arab di padang pasir. Ribuan manusia kini bekerja keras menyiapkan projek yang dijangka siap pada 2025 dan menjadi visi utama menjelang negara yang menempatkan kota suci Mekah ini menjelang 2030. Apa itu projek NEOM? Dan bagaimana Arab Saudi membangunkan projek hebat ini? Astrolab membawa anda The Line. Sebelum itu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, apa yang anda lihat sekarang adalah rakaman sebenar pembinaan di kawasan barat Laut Tabuk. Dan ini pula pembinaan yang telah siap di Arab Saudi. Projek mega ini kini sedang berkembang pesat. Apabila perubahan iklim berkembang pesat,
banyak negara Timur Tengah menyasarkan untuk membuat peralihan daripada ekonomi berasaskan karbon kepada alternatif yang menarik orang dari seluruh dunia, sama ada dari segi pelancongan, perniagaan, pekerjaan atau kehidupan. Salah satu contoh sedemikian ialah pembangunan yang dikenali sebagai NEOM, yang mana projek tersebut telah pun dijalankan di Arab Saudi. Bahagian utama pelan itu ialah The Line, sebuah bandar futuristik bernilai $725 bilion yang direka untuk menempatkan 9 juta penduduk. Apa yang menarik adalah sistem solar dijana bagi menghidupkan bandar cermin ini. The Line merupakan struktur cermin seperti dinding selebar 200 meter dengan ketinggian 500 meter. Ia dibangunkan di barat laut wilayah Tabuk Arab Saudi. Projek itu sepanjang 170 km kepedalaman dari Laut Merah merentasi padang pasir pantai gunung dan landscape lembah. The Line menjadi penanda aras baru untuk pembangunan mampan. Jejak binanya hanya 34 km persegi, iaitu kurang daripada 4 meter persegi setiap orang, merangkumi sebahagian kecil daripada tapak NEOM seluas 26,500 km persegi. Ini membolehkan sentuhan yang lebih ringan pada landscape dari kebiasaannya. Selain itu, projek NEOM merangkumi lapangan terbang dan pelabuhan perindustrian, pusat penyelidikan, tempat sukan dan hiburan serta destinasi pelancongan. The Line disebut-sebut sebagai bandar eko pasca karbon, tetapi skala besar impian tersebut menimbulkan persoalan serius tentang sama ada projek itu boleh mencapai matlamat alam sekitar, ekonomi dan sosialnya dalam masa beberapa tahun sahaja. Pada pandangan pertama, kelihatan mesra alam. Pinggir bandar tidak lebih daripada 100 meter dari mana-mana titik di bandar. Perkhidmatan pengangkutan awam elektrik berkelajuan tinggi memastikan tiada bahagian The Line berada lebih daripada 20 minit. Berada dalam struktur yang besar itu membayangkan gaya hidup yang sesak. Tetapi secara teori, setiap penduduk akan menikmati purata isi padu 1,000 kubik meter padu di bandar ini. Ia lebih murah jika dibandingkan dengan kota lain. Malangnya, seperti dalam kebanyakan bangunan berketumpatan tinggi dan sistem bertingkat, sistem pengangkutan menegak yang canggih diperlukan. Struktur ini setara dengan bangunan pencakar langit konvensional 125 tingkat. Kos projek juga kelihatan sederhana, iaitu $55,000 bagi setiap penduduk. Reka bentuk linear yang menyokong The Line bukanlah idea baru. Arkitek Spanyol Arturo Soria membangunkan konsep bandar linear pada tahun 1882. Konsep ini membenarkan kecekapan besar dalam infrastruktur seperti air, elektrik, gas dan pengangkutan dengan menggabungkannya di sepanjang koridor bandar yang sempit dan linear. Kunci utama reka bentuk itu adalah untuk menguasai luar bandar dan membandarkan kawasan luar bandar. The Line menggemakan konsep ini. Walau bagaimanapun, seseorang tertanya-tanya tentang kesannya terhadap kawasan luar bandar. Bagaimana penghadang bercermin setinggi 500 meter yang berterusan memantulkan haba dan cahaya padang pasir serta merentasi landscape sejauh 170 km menjejaskan biodiversiti tempatan. Orientasi The Line sepanjang paksi timur barat. Ini mungkin optimum untuk pengurusan haba sang suria, tetapi berkemungkinan menghasilkan bayang-bayang besar pada pertengahan musim sejuk. Kesan alam sekitar dan komuniti The Line bertujuan untuk hidup sifar pelepasan karbon. Tenaga datang daripada sumber boleh diperbaharui. Hidrogen hijau memperoleh pendapatan ekspor. Air sisa dikitar semula dan ia menampilkan teknologi bandar pintar dan bangunan serbaguna yang terkini. Penggemar kereta kini harus beralih kepada berjalan kaki, berbasikal dan menggunakan pengangkutan awam. NEOM diunjurkan menggunakan hampir 45.35 terawatt elektrik menjelang 2030 untuk populasi 770,000 orang. Penggunaan elektrik per kapita tahunan akan menjadi sebanyak 59.35 megawatt. Unjuran penggunaan per kapita akan lebih tinggi daripada mana-mana negara maju, termasuk Iceland pada 55.05 megawatt. Industri yang akan menyumbang kepada penggunaan kuasa per kapita tinggi NEOM termasuklah pembuatan teknologi, boleh diperbaharui, pengeluaran kimia hijau, penyah garaman dan pusat data. Tenaga solar dan angin terma akan dijana bagi menguasakan bandar ini. Lokasi kawasan ini bukannya dipilih sembarangan. Ia mempunyai potensi ketumpatan angin yang sangat tinggi sekaligus
memberi tenaga percuma kepada penduduk The Line. Malah kawasan ini juga merupakan kawasan pergunungan dan bukit bukau dan bukannya padang pasir. Dari segi lain, kaedah pertanian janda semula direvolusikan di dalam projek mega ini. Ia dapat mengurangkan kos dan masa dalam menghasilkan makanan. Terima kasih kepada Azelia Alma Shafira yang membangunkan konsep Banu bersama-sama membangunkan teknologi revolusi makanan Neom di Arab Saudi. Walau bagaimanapun, bahan dan pembinaan projek besar itu boleh menjadi sebaliknya. Pengeluarannya boleh menjadi intensif. Konsep The Line membawa manusia kepada fitrah alam semula jadi dengan lebih dekat. Tanpa reka bentuk yang teliti, pengantungan yang tinggi pada pengangkutan menegak mungkin menjejaskan pengguna yang kurang upaya. The Line dibangunkan dalam modul, akan tetapi tidak jelas bagaimana kaedah modul tersebut dibangunkan. Projek pembinaan pembangunan negara Saudi The Line nampaknya merupakan latihan besar-besaran dalam pembinaan teknologi negara tersebut. The Line merancang 9 juta penduduknya mendiami The Line mewakili peningkatan 25% daripada populasi semasa Arab Saudi, iaitu seramai 35 juta orang. Fokus pemasaran The Line adalah pada kelestarian alam sekitar, teknologi, gaya hidup mewah dan profesional, inovasi dan lokasi yang strategik. Ini menunjukkan bahawa perancang dan perekanya berhasrat untuk menghasilkan pembaharuan dan pembangunan bandar yang boleh dicontohi, yang akan menaik taraf Arab Saudi dengan pantas kepada masa depan pasca karbon. The Line memiliki semua elemen tersebut. Tetapi dari perspektif perancangan dan pembinaan, ia memerlukan kekuatan, kehendak, kekuatan, kewangan dan keupayaan yang sangat besar. Dan masih dapat dilihat sejauh mana kejayaan The Line akan menarik perhatian penduduk untuk berjaya. Apa pendapat anda mengenai projek mega Arab Saudi ini? Pembinaan struktur moden dan unik di dunia kini semakin giat dibangunkan di serata dunia. Pelbagai bentuk dan teknologi kejuruteraan dibangunkan menyelahkan sisi ilmu dan teknologi luar biasa bagi sesebuah negara. Contoh bagi negara kita sendiri yang memiliki bangunan dengan reka bentuk berdasarkan bentuk pending Perak, iaitu reka bentuk kepala tali pinggang pakaian rasmi yang di-Pertuan Agong di Putrajaya dan lenturan fizikal almarhum Abdul Rahman Putra Al-Haj yang diabadikan menjadi menara PNB 118. Pada 4 Julai 2023, penduduk Las Vegas telah disambut dengan pemandangan yang menakjubkan, iaitu sebuah struktur setinggi 366 kaki, 516 kaki lebar yang dilengkapi dengan 164,000 pembesar suara. Dibina pada tapak seluas 875,000 kaki persegi, keunikan sfera ini menggamit sesiapa yang melalui kawasan ini, menjadikannya satu pemandangan yang luar biasa terutamanya pada waktu malam. Kos pembinaan struktur ini bernilai 10.6 bilion ringgit. Terletak di Las Vegas, Amerika Syarikat, sfera ini memiliki rahsia pembangunan teknologi dan penggunaan matematik yang maju menyelahkan seni bina moden struktur ini. Astrolab membawa anda sfera terbesar dunia. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Las Vegas yang juga dikenali sebagai Sin City, Amerika Syarikat, merupakan tarikan pelancong dari dalam dan luar negara. Astrolab bukanlah hendak mempromosi tempat ini, akan tetapi akan menjurus kepada keunikan seni bina dan bagaimana struktur ini dibangunkan menggunakan konsep matematik yang hebat. Sfera ini menarik perhatian sesiapa yang melalui kawasan ini kerana paparan LED gergasi yang boleh dilihat sejauh mata memandang.
Anda boleh lihat kepelbagaian variasi iklan yang dipaparkan pada papan LED di sfera ini. Sfera tersebut benar-benar menunjukkan kebolehan untuk menarik perhatian orang awam dengan menjadi mata mahupun bumi. Sfera tersebut merupakan keajaiban mutlak matematik dan pembinaan yang membatasi had kejuruteraan. Cadangan pembinaan sfera ini atau Madison Square Garden atau MSG Sphere telah diumumkan pada Februari 2018. Ia bertujuan untuk menjadi perkongsian antara syarikat Madison Square Garden dan Las Vegas Sands Corporation. Las Vegas Sands menyumbang kawasan seluas 18 ekar untuk projek tersebut, terletak tidak jauh dari genting Las Vegas dan di sebelah timur Resort Venetian. Sfera ini direka oleh syarikat Populous yang pakar dalam arena, stadium dan pusat konvensyen serta perancangan acara besar dan luar biasa. Pada 27 September 2018, satu majlis pencatatan rasmi telah diadakan dengan kehadiran kira-kira 300 orang termasuk Governor Nevada. Ecom, sebuah firma perunding, mula bekerja di tapak tersebut pada Februari 2019 dan menjelang Mac 2019, penggalian telah bermula. Pekerja mengeluarkan kira-kira 110,000 ela padu kotoran dan kalice atau kalsium karbonat yang mengeras. Kemudian tapak itu siap untuk pembinaan. 400 kru pekerja pembinaan mula bekerja di ruang bawah tanah sfera pada Julai 2019 dan menjelang Oktober tahun yang sama, ruang bawah tanah seluas 80,000 kaki persegi telah siap serta paras tanah pertama menjelang Disember, sfera itu telah mencapai ketinggian 65 kaki. Selepas selesai tahap keempat pada Februari 2020, sebuah kren besar tiba di kawasan projek yang mampu berdiri sehingga 580 kaki dan bersedia untuk mengangkat bahan binaan yang sangat berat. Kren itu didatangkan khas dari Belgium sebelum ia diangkut ke Vegas menggunakan 120 trailer traktor. Kemudian kren yang berasingan digunakan untuk memasang kren yang besar ini sepanjang 18 hari. Menjelang Mac 2020, proses pembinaan berjalan sehingga ke bahagian terluar sfera. Pada tingkat ke-6 di ketinggian 108 kaki, sfera itu pada mulanya dijadualkan dibuka pada tahun 2021 tetapi pandemik global yang berlaku di seluruh dunia menyebabkan pelancaran sfera terbesar dunia ini tergantung. Pada 31 Mac 2020, MSG menggantung pembinaan disebabkan oleh wabak COVID-19 yang turut mengganggu rantaian bekalan dan memperlahankan pembinaan. Kerja-kerja pembinaan disambung semula pada Ogos 2020. Dalam tempoh 15 bulan seterusnya, pekerja pembinaan mengisi konkrit dan pembinaan keluli. Kemudian datang bahagian struktur yang paling sukar. Bumbung berkubah keluli seberat 13,000 tan. Apabila bumbung siap pada Oktober 2021, kru pembinaan mula memasang rangka dalaman keluli 730 tan untuk menyokong skrin LED dan sistem audio. Pada 4 Julai 2023, dunia akhirnya dapat melihat sfera tersebut dengan jelas. Sfera ini bukan sahaja mengagumkan secara visual, ditambah pula dengan pemandangan yang luar biasa. Ia juga merupakan hasil daripada beberapa kejuruteraan yang mengagumkan. Jurutera dan arkitek yang mencipta sfera ini menggunakan kaedah unsur terhingga, kaedah penghampiran yang membolehkan ruang kompleks dipecahkan kepada beberapa bahagian yang lebih kecil dan ringkas. Kaedah matematik yang hebat digunakan termasuk hukum gerakan Newton, hukum pengabadian jisim dan tenaga, keseimbangan dan hukum termodinamik. Dengan menggunakan kaedah ini dan menukar persamaan matematik kepada model komputer, jurutera dapat menguji kekuatan dan keberkesanan elemen struktur kritikal reka bentuk dalam tetapan maya sebelum cubaan membinanya secara fizikal. Ini memastikan bahawa walaupun terdapat kerumitan dari segi skala reka bentuk, struktur itu tidak akan runtuh sebaik saja ia dipasang. Satu unsur yang jelas bahawa sfera paling dikenali ialah bentuk sferanya. Ini dicapai melalui aplikasi matematik geodesik. Mereka menggunakan ratusan segitiga yang saling mengunci untuk membina exosfera bulat, menghasilkan bentuk 360 darjah. Prinsip matematik lain seperti hukum sinus trigonometry yang digunakan untuk mengira sudut seni bina melalui struktur telah digunakan sepanjang proses ini.
proses membina sfera tidak mudah. Bermula daripada kesukaran seni bina dan kejurutaan yang bertentangan dengan gangguan COVID-19 kepada perubahan dalam pemilikan, kos terus meningkat sepanjang proses pembinaan. Pada asalnya, ia bertujuan untuk menelan belanja $1.2 bilion, kemudian $1.7 bilion sebelum akhirnya mendarat pada tanda harga yang menggila sebanyak $2.3 bilion. Masalah utama struktur unit ini ialah pencemaran cahaya pada penduduk sekitar. Ia seperti membina matahari di bumi, iaitu penduduk dapat melihat cahaya terang di bahagian atas kubah dari rumahnya sejauh 2 batu, termasuklah isu-isu berterusan selepas sfera itu selesai dibina. Selepas paparan pertama sfera pada 4 Julai, ternyata ia mengubah dengan ketara cara lalu lintas di kawasan sekitar. Aaron Breen, pengarah projek Road Equity Alliance di UNLV, menasihatkan pemandu dan pejalan kaki supaya berhati-hati di sekitar sfera itu, memberi amaran kepada orang ramai agar lebih peka dengan pemanduan di sekeliling kerana mungkin terdapat pemandu yang akan menekan brek secara tiba-tiba bagi mendapatkan fotografi indah paparan LED sfera ini. Jadi, apa yang ada di dalam struktur itu? Yang pertama, terdapat skrin LED yang terkenal seluas 160,000 kaki persegi yang melengkung seolah-olah seperti planetarium. Kemudian, terdapat sistem bunyi dengan sejumlah 164,000 pembesar suara mengisi ruang dan ribuan tempat duduknya penuh dengan bunyi. Unjuran stereografi yang digunakan berjaya mencapai kualiti sebenar. Mereka juga menggunakan persamaan untuk ketajaman penglihatan yang digunakan untuk mengira titik terkecil yang boleh dilihat oleh mata pada jarak tertentu. Para jurutera dan arkitek MSG Sfera menggunakan formula unjuran kanta dan matematik trigonometri Sfera untuk menentukan cara memetakan imej yang ditunjukkan pada skrin paparan melengkung, membolehkan ia disiarkan tanpa meledingkan visual. Mereka mengambil pendekatan saintifik kepada bunyi di dalam menggunakan teorem kamiran Kirchhoff dan persamaan Helmholtz untuk mengarahkan gelombang bunyi yang memancarkan bunyi terus ke lokasi tertentu dalam sfera pada masa yang sama. Penonton yang duduk dalam satu bahagian akan dapat mendengar audio yang sama sekali berbeza daripada penonton di bahagian lain ruang tempat duduk tanpa mendengar track audio masing-masing. Life would not be contained there. Bukan setakat bunyi. Semburan udara wangi turut disimulasikan dengan apa yang ada pada skrin dan menerusi bunyi yang terpancar dari tempat duduk. Semua elemen ini digabungkan bagi meningkatkan kejituan kepuasan terhadap penonton. Struktur hebat ini menyalahkan seni bina warga tempatan menerusi matematik geodesik yang membentuk struktur sfera. Aplikasi ini menggunakan ratusan segitiga yang saling mengunci, membentuk rangka luar yang teguh dan menarik secara visual. Reka bentuk seni bina yang unik ini membolehkan penciptaan tempat yang mengasyikkan 360 darjah, menetapkan pentas untuk pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Hukum sinus pula digunakan untuk mengira sudut seni bina yang penting dalam memainkan peranan penting sudut bangunan ini. Pemalas Master Pi mewakili nisbah lilitan bulatan kepada diameter, merangkumi kesemua ceruk aspek pembinaan MSG Sphere. Sama ada mengira saiz pizza atau menentukan penempatan tempat duduk yang optimum pi berfungsi sebagai asas untuk pelbagai pengiraan. Hukum Snell digunakan bagi mengawal cara cahaya bergerak melalui kanta, digunakan dalam reka bentuk kamera imersif MSG Sphere. Persamaan ini membolehkan pemfokusan yang tepat dan pengimejan yang jelas, membolehkan sfera memaparkan imej sejernih kristal dalam resolusi 16K, mengekalkan fokus optimum di seluruh tempat. Dalam pada kita melihat dan meneliti struktur sesuatu bangunan, aspek yang perlu dinilai oleh kita adalah mempelajari kaedah pembangunan struktur sfera ini dan melakukan aplikasi di negara kita sendiri. Apa pendapat anda? Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.
membuka tahun baru 2024 menyaksikan dunia dikejutkan dengan gempa bumi Noto di Jepun dengan magnitude 7.6. Imej satelit ini merakam perubahan ketara di pantai semenanjung Noto Jepun berikutan gempa bumi besar pada 1 Januari 2024. Gempa bumi ini melanda Jepun sekitar 4.10 petang waktu tempatan di Jepun, mendorong penduduk untuk mengosongkan kawasan pantai terjejas yang mengalami peningkatan ketara. Imej satelit kawasan sebelum dan selepas gempa menunjukkan bahawa peningkatan yang kuat memanjangkan garis pantai sehingga 820 kaki atau 250 meter yang lebih besar daripada panjang dua padang rugby. Dalam gempa bumi, bangunan yang dibina berisiko runtuh. Goncangan yang luar biasa menyebabkan bangunan tidak dapat menampung kekuatan gerakan plat tektonik di bawah tanah, seterusnya menyebabkan bangunan runtuh yang membawa kepada angka kematian yang tinggi. Bagaimana bangunan harus dibina untuk mengelakkan kematian dan kecederaan? Astrolab membawa anda teknologi bangunan anti gempa bumi Jepun. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, punca utama kematian dalam gempa bumi bukanlah tanah yang bergegar tetapi secara tepatnya, bumbung, dinding dan bangunan yang runtuh. Sejarah menyaksikan gempa bumi Jepun telah terpaat sejak sekian lama. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa bumi terkuat daripada 21 gempa bumi itu mempunyai magnitude 7.6. Bagaimana gempa bumi menyebabkan bangunan runtuh? Gempa bumi boleh menyebabkan bangunan meregang, memampat atau menyebabkan tapak bangunan bergerak secara tidak selari. Ricih berlaku apabila daya tidak sejajar bertindak pada bahagian bangunan yang berlainan. Semasa gempa bumi, kuasa-kuasa ini boleh bertindak ke atas bangunan dari sisi ke sisi dan sepanjang-panjangnya. Walaupun dinding batu dan bata boleh mengendalikan beban mampatan dengan baik, ia retak dan runtuh apabila diregang atau terdedah kepada daya ricih. Keluli adalah bahan yang lebih fleksibel. Itulah sebabnya ia seringkali terselamat dari gempa bumi. Bagaimana kita boleh membuat bangunan tahan gempa bumi? Bangunan yang diperkukuh dan tahan gempa mampu bertahan dari runtuhan. Membuat bangunan tahan gempa menambah kira-kira 10 hingga 20% kepada kos bangunan. Jepun merupakan sebuah negara yang terletak di lingkaran api Pasifik di mana aktiviti seismik adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Jepun telah menguasai seni membina bangunan yang boleh menahan kekuatan gempa bumi. Komitmen negara terhadap inovasi dan keselamatan telah mendorongnya ke barisan hadapan seni bina tahan gempa, menetapkan piawaian global untuk pembinaan di zon aktif seismik. Kerentanan seismik memberikan cabaran berterusan kepada negara matahari terbit. Lokasi geografi Jepun menjadikannya mudah terdedah kepada gempa bumi. Plat Pasifik, Plat Laut Filipina dan Plat Eurasia berkumpul di bawah kepulauan Jepun yang membawa kepada aktiviti seismik yang kerap. Gempa bumi bersejarah seperti gempa bumi Kanto 1923 yang dahsyat dan gempa bumi Kobe 1995 tiga dekad lalu mendorong anjakan paradigma dalam pendekatan negara terhadap reka bentuk dan pembinaan bangunan. Kepintaran kejuruteraan membawa kepada asas untuk ketahanan kualiti bangunan. Bangunan tahan gempa Jepun berdiri sebagai bukti kepintaran kejuruteraan. Struktur ini menggunakan gabungan teknologi canggih, perancangan yang teliti dan pemahaman yang mendalam tentang daya seismik. Falsafah reka bentuk berkisar pada penciptaan struktur yang fleksibel dan adaptif yang boleh menyerap dan menghilangkan tenaga yang dijana semasa gempa bumi. Dari sudut pematuhan prinsip reka bentuk seismik, asas bangunan tahan gempa terletak pada pematuhannya kepada prinsip reka bentuk seismik. Arkitek dan jurutera Jepun mengutamakan keselamatan penghuni dengan mengambil kira sifat dinamik dan daya seismik. Prinsip-prinsip ini termasuk penggunaan konkrit bertertulang, bahan binaan fleksibel dan mekanisme penyerap kejutan untuk meminimumkan kerosakan struktur. Yang kedua adalah isolator asas. Satu inovasi utama dari reka bentuk tahan gempa ialah pelaksanaan isolator asas. Peranti ini bertindak sebagai penampan antara asas bangunan dan superstruktur, membolehkan struktur bergerak secara bebas daripada gerakan tanah semasa gempa bumi. Isolator asas membantu menghilangkan tenaga seismik dan dengan ketara mengurangkan penghantaran daya ke bangunan, melindunginya daripada kerosakan teruk. Seterusnya adalah sistem peredaman. Untuk mengatasi gerakan bergoyang yang disebabkan oleh gempa bumi, bangunan Jepun sering menggabungkan sistem peredaman.
Sistem ini termasuk peredam jisim yang ditala atau peredam likat yang menyerap dan menghilangkan tenaga. Menghalang pergerakan berlebihan. Ini bukan sahaja memastikan integriti struktur tetapi juga meningkatkan keselesaan dan keselamatan penghuni. Peredam jisim di bangunan tinggi turut digunakan secara meluas. Dalam struktur bertingkat tinggi, di mana goyangan boleh menjadi lebih jelas, peredam jisim memainkan peranan. Ini adalah pemberat besar yang dipasang di bahagian atas bangunan. Direka untuk bergerak ke arah yang bertentangan dengan goyangan bangunan. Dengan mengimbangi gerakan, peredam jisim berkesan untuk mengurangkan ayunan bangunan, mengekalkan kestabilan semasa kejadian sismik. Selain itu, kod bangunan turut dinaik taraf. Komitmen Jepun terhadap daya tahan gempa bumi melangkaui inovasi reka bentuk. Negara ini telah melaksanakan kod bangunan yang ketat yang menentukan piawaian pembinaan di kawasan yang terdedah kepada gempa bumi. Kod ini menyatakan keperluan struktur, bahan dan kaedah pembinaan untuk memastikan keseragaman dan pematuhan kepada amalan terbaik. Bagi penambahbaikan bangunan, ujian dan simulasi yang ketat dijalankan. Sebelum pembinaan, reka bentuk yang dicadangkan menjalani ujian dan simulasi yang ketat bagi menilai prestasinya di bawah pelbagai senario sismik. Proses yang teliti ini melibatkan penundukan model skala kepada simulasi gempa bumi di makmal khusus, membolehkan jurutera memperhalusi reka bentuk untuk mengenal pasti potensi kelemahan. Penekanan Jepun terhadap seni bina tahan gempa meliputi pendidikan. Arkitek dan jurutera menjalani latihan komprehensif dalam prinsip reka bentuk sismik, memastikan tenaga kerja mahir yang mampu melaksanakan teknik termaju. Pemindahan pengetahuan ini menyumbang kepada pemahaman kolektif tentang daya tahan gempa di seluruh industri. Dari aspek peranan teknologi, kemajuan dalam teknologi memainkan peranan penting dalam meningkatkan daya tahan gempa bumi. Pemodelan maklumat bangunan membolehkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tingkah laku struktur di bawah tekanan sismik, membolehkan arkitek dan jurutera memperhalusi reka bentuk untuk prestasi optimum. Selain itu, sistem pemantauan masa nyata menyediakan data berharga tentang tindak balas bangunan semasa gempa bumi, membantu dalam penyelidikan dan penambahbaikan yang berterusan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, terdapat tumpuan yang semakin meningkat pada amalan pembinaan yang mampan dan berdaya tahan. Arkitek Jepun menggabungkan bahan mesra alam dan prinsip reka bentuk cekap tenaga ke dalam bangunan tahan gempa bumi. Pendekatan DWI ini bertujuan untuk bukan sahaja menahan daya sismik tapi juga meminimumkan kesan alam sekitar pembinaan. Walaupun langkah pencegahan adalah yang paling utama, Jepun juga cemerlang dalam strategi tindak balas pasca gempa bumi. Pelan pemindahan kecemasan, komunikasi teguh sistem perbandaran dan operasi menyelamat yang cekap menyumbang kepada meminimumkan kemalangan jiwa dan memudahkan pemulihan yang cepat. Kepakaran Jepun dalam pembinaan tahan gempa telah bergema di seluruh dunia. Pengajaran yang diperoleh daripada prinsip reka bentuk sismik Jepun telah mempengaruhi amalan pembinaan di kawasan yang terdedah kepada gempa bumi di seluruh dunia. Inisiatif kolaboratif dan pertukaran pengetahuan menyumbang kepada usaha kolektif untuk meningkatkan daya tahan global terhadap kejadian sismik. Apa yang boleh disimpulkan ialah, bangunan tahan gempa Jepun mewujudkan gabungan harmoni sains, teknologi dan komitmen budaya yang mendalam terhadap keselamatan. Daripada isolator asas kepada peredam jisim dan seterusnya, setiap elemen mencerminkan pemahaman yang teliti tentang daya sismik dan dedikasi untuk melindungi nyawa dan infrastruktur. Ketika Jepun terus memperhalusi amalan tahan gempanya, negara itu berdiri sebagai tanda daya tahan, memberi inspirasi kepada dunia untuk membina lebih selamat, lebih bijak dan lebih mampan dalam menghadapi cabaran sismik. Bagaimana dengan negara kita? Adakah Malaysia berpotensi menghadapi gempa bumi pada masa hadapan? Apakah persiapan kita dalam isu ini? Bangunan di negara kita tidak dilengkapi teknologi sedemikian kecuali bangunan yang dibina selepas 2017. Ini bermakna banyak bangunan lama berpotensi untuk runtuh dan risiko ancaman nyawa juga tinggi. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolex signing off from space.